Pemirsa, akibat hujan deras yang disertai angin kencang, sebuah pohon besar di Kabupaten Cianjur tumbang hingga menutupi seluruh badan jalan di jalur nasional. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Dampaknya terjadi kemacetan panjang di jalur Cianjur-Bandung. Hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Senin sore menyebabkan pohon besar yang berada di jalur nasional, tepatnya di Jalan Cianjur-Bandung, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, tumbang hingga menutupi seluruh badan jalan. Tumbangnya pohon tersebut menyebabkan arus kendaraan dari dua arah mengalami kemacetan panjang hingga 3 km. Banyak dahan dan ranting membuat petugas kepolisian dan warga mengalami kesulitan dalam proses evakuasi. Selain tinggi dan besar, pohon tersebut juga menyangkut pada kabel saluran telepon dan listrik, sehingga dalam melakukan evakuasi harus ekstra hati-hati. Heri Setiawan, Bandung TV.